Jadi disebut deh, padi baru calik kena hujan lebat tenggelam kawasan Simpang 5. Itu kawasan saya lah tu. Oh iya, ni Sulaiman Ahmad kenal. Saya tak ingat Sulaiman Ahmad ni kawan saya yang Sulaiman tu ke ataupun bukan, tapi di Simpang 5 memang saya ada buat posting baru ni dalam media sosial saya. Yeah, yeah. Nampak sawah padi tu dah jadi macam laut. Sebab satu malam hujan lebat lama. Memang tenggelam macam lautan, kata ya. Itu macam lautan, jadi memang terjejas lah. Masa ni lah yang padi tu yang saya kata kena sulam tadi tu. Ya, ya, ya. Mungkin ada setengah, mungkin kalau padi tu dia rosak teruk sebab dia tak sempat nak tumbuh, maknanya dia kena tanam semula lah. Tanam semula tu kos lah tinggi. Yalah, bertambah kos. Jadi tak, maknanya ini perkara yang di luar daripada kawalan kita. Betul lah, betul. Kan? Ha, kadang-kadang rezeki tu meniaga sama juga petani, meniaga. Niaga guna pisang pun ada untuk rugi. Kalau hujan ni dalam niaga. Niaga macam tu lah. Niaga air batu lagi susah. Kalau hujan air batu, siapa nak beli? Siapa nak beli, kan? Sejuk. Contoh. Jadi ini antara cabaran sebenarnya yang kalau masa kita ni ada panjang, kita boleh cerita tentang cabaran kepada petani pesawah. Selain daripada penyakit yang memang serangga yang menyerang padi ni, satu lagi cabaran sebenarnya ialah climate change. Sekarang ni kita tak menentu. Tak menentu. Kadang-kadang dia ekstrim panas sampai kemarau, air tak cukup. Padi perlukan air. Padi ni kepadi kita lah. Betul. Ada juga padi yang tak perlukan air banyak, tapi itu dah teknologi lain lah. Mungkin akan datang kita kena hasilkan padi yang tak perlu air banyak lah mungkin. Kan? Yep, betul. Lembab-lembab sikit je boleh keluar padi. Padi. Itu mardi kena. Kita tanam kat rumah boleh. Tanam lah. Bukan atas bumbung macam. Tanah atas bumbung kan? Macam menteri dulu kan? Mungkin tanah ada lagi. Alamak, ingat benda tu. Tak perlu tambah tanam. Atas bumbung. Tanah ada lagi, kita boleh buat. Tapi maksudnya ini climate change. Kadang-kadang dia kemarau, air tak cukup. Tapi kadang-kadang bila hujan terlalu lebat sampai air tu, dia sebenarnya kalau lebat kita sempat buang air tu, tak apa. Tapi kalau air laut pada masa tu pun tengah pasang dua hari ke, contohnya dia pasang tinggi ke, maknanya kita tak boleh nak buka, tak boleh kunci air, tak boleh buka air. Jadi air ada orang kata apa, kat situ je lah. Itu kat situ je, itu yang jadi cabaran sebenarnya. Betul lah tu. Tapi dan hal yang sama, isu pasal climate change itu juga berlaku di India yang menyebabkan pengeluarannya terpaksa lihat kan. Di India ni dia ada dua lah, antaranya itu climate change. Satu lagi sebab mereka ni sedang nak berhadapan dengan pilihan raya di India. Jadi dia nak pastikan supaya kerajaan yang dekat sana pun dia main politik juga kat India ni. Ini tiba-tiba bekalan tak cukup, pergi ekspor, hantar ekspor je tiba-tiba bekalan dalam negara tak cukup. Nanti takut kerajaan tu tumbang. Jadi dia nak pastikan kerajaan tu sediakan bekalan beras yang cukup dalam negara, sebab tu dia sekat ekspor itu.